Saya berdiri pada pagi ini untuk memimpin pasukan kementerian dengan langkah-langkah yang telah kita susun melalui hala tuju yang dilancarkan dengan jelas dan menuntut kepada pelaksanaan yang lebih tuntas. Ada dua kelompok yang masih lagi kita tidak dapat tangani secara tuntas tentang nasib dan masa depan mereka. Itulah kumpulan pesawah-pesawah padi dan nelayan-nelayan yang masih miskin yang menjadi agenda besar untuk kita selesaikan. Segala polisi-polisi baru akan dicipta, akan ditamatkan, dan polisi-polisi lama yang mungkin telah ketinggalan zaman akan kita tinggalkan. Akan memastikan yang pertama sekali kerenah birokrasi yang mungkin wujud lagi dan menebal lagi dalam jabatan-jabatan dan agensi-agensi kita dapat dimusnahkan kalau boleh. Kalau tidak boleh 1%, kita pendekkan rantaian birokrasi itu. Sama ada insentif, sama ada subsidi, sama ada perolehan, sama ada khidmat nasihat, tempoh menunggu, waiting time, sesuatu prosedur dapat kita percepatkan. Kita mahu memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kita supaya apa yang kita lakukan pada hari ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani-petani kita di seluruh negara. Dengan satu button oleh pegawai di depan komputer menyelesaikan masalah rakyat. Ini yang kita mahukan kecemerlangan wujud dalam MOU. Nah, saya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan pada mana-mana pegawai yang cuba untuk bermain-main dengan tanggungjawab dan cuba untuk melakukan sesuatu yang tidak menepati ikrar yang anda semua telah janjikan pada negara dan rakyat. Saya akan merombak kembali polisi-polisi yang dirasakan lapuk dan ketinggalan zaman. Dan saya akan pergi untuk mencipta bersama pegawai kerajaan yang berpengalaman untuk kita dekati polisi-polisi baru yang lebih relevan, lebih sesuai dan lebih pantas dan cekap. Kita dapat tahan setakat bulan Disember hampir 220 kapal nelayan, kapal asing Vietnam. 220 dalam tempoh tak sampai 1 tahun. Dan tunggu, kalau kita terus kuat kuasakan, saya akan terus tegas dalam kabinet. Saya minta PM jangan berhentikan operasi naga. Tuan tak tengok 5-6 bulan akan datang, InsyaAllah ikan-ikannya akan berenang-renang ke pantai. Untuk orang-orang kampung, kita akan jadikan kebun-kebun mereka ini sebagai pusat pelancongan. Dan duit yang ada dalam bentuk pembangunan ini boleh kita spend kepada projek-projek seperti ini yang rakyat dapat tegur rasa. Mereka ada kebun durian, durian mereka banyak. Dengan duit yang kita bagi bantuannya, mereka boleh buat homestay yang kecil-kecil, tandas yang sempurna, dan jalan masuk kampung yang kita boleh, supaya mereka dapat akses ke kebun-kebun durian. Dan demikian juga dusun-dusun yang lain yang amat berhormat Tuan Dr. Mahathir Mohamad memberikan saya peringatan tentang shared prosperity. Di sinilah yang saya nampak bahawa MOA boleh menjadi sebuah wadah yang paling penting yang dapat untuk kita memberikan perkhidmatan ini, termasuklah kita dah tawarkan di felda-felda dalam negara kita supaya peneroka-peneroka felda juga tidak hanya bergantung dengan satu hasil sawit, tapi kita boleh bantu mereka dengan tanam-tanaman cash crop yang kita telah buat perbincangan tahun lepas, dan ini semua boleh menjadi suatu kenyataan bagaimana kita dapat untuk membantu orang-orang kampung, orang-orang susah, peneroka felda. Dan saya juga ingin juga pada tahun ini untuk menyaksikan bahawa konsep urban farming dilaksanakan dengan jayanya di bandar dan pinggir bandar.